Demikian telah bermurahnya dia membujuk hamba sahayanya agar tunduk kepadanya, bukan karena dia butuh hambanya, tapi hanya karena itulah jalan satu-satunya agar mereka selamat dari neraka dan bahagia di surganya. Alhamdulillahirabbil alamin, di kesempatan yang berbahagia ini pada hari Minggu 16 Februari 2020 kita bisa berjumpa, berkumpul, dan alhamdulillahnya kita berkumpul di sini tidak sia-sia. Jadi kita dapat ilmu, alhamdulillah. Saya sangat mengapresiasi acara ini. Kenapa? Karena dengan begini anak muda itu hari Minggu, subuh Minggu enggak kesiangan kan? Ya, enggak kesiangan. Karena ada acara LC. Jadi kita datang ke sini, alhamdulillah ilmu kita bertambah, waktu kita bermanfaat dengan baik. Insyaallah nyampe dengan zuhur setidaknya waktu kita dimanfaatkan dengan baik untuk berkumpul di majelis ilmu. Alhamdulillah di pagi hari ini saya bisa mengikuti acara Cendera yang ketujuh ini dengan semangat pagi ya, dari rumah itu tadi setengah tujuh udah siap-siap karena saya pengen ikut di sini karena pertama. Asalnya saya tahu acara ini dari Facebook, terus juga saya alhamdulillah jadi memanfaatkan handphone itu dengan baik dengan membaca artikel-artikel yang dikirim oleh admin ke saya, sangat luar biasa membantu pengetahuan saya. Be there when I call upon you. So now I'm standing here, ashamed of all the mistakes I've committed. Please don't turn me away and hear my prayer when I ask you to forgive me. My heart is so full of regret. Forgive me. Repent.